Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Jenis-jenis iklan elektronik. Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Tapi, sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Iklan elektronik ditayangkan melalui berbagai media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Jenis-jenis iklan elektronik. Yang pertama, iklan politik. Yang kedua, iklan pendidikan. Yang ketiga, iklan kesehatan. Yang keempat, iklan kecantikan dan perawatan tubuh. Yang kelima, iklan makanan atau minuman. Dan yang terakhir adalah iklan pariwisata. Apakah yang dimaksud dengan iklan politik? Iklan politik adalah iklan yang berisi tentang hal yang bersangkutan dengan kehidupan politik. Misalnya, partai politik, demokrasi, pemilihan pejabat pemerintah, dan lain-lain. Contoh dari iklan politik, yaitu iklan di televisi tentang pemilihan umum daerah di suatu provinsi. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan iklan pendidikan? Iklan pendidikan adalah iklan yang berisi tentang hal-hal terkait dengan dunia pendidikan. Contohnya, iklan penerimaan mahasiswa baru, pemberian beasiswa, wisuda, kursus, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan iklan kesehatan? Iklan kesehatan adalah iklan yang berisi tentang hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Contohnya, iklan pengobatan alternatif, obat-obatan, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan iklan kecantikan dan perawatan tubuh? Iklan kecantikan dan perawatan tubuh adalah iklan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kecantikan dan perawatan tubuh. Contohnya, iklan kosmetik, sampo, sabun mandi, lipstik, pasta gigi, dan lain-lain.
Kemudian, apakah yang dimaksud dengan iklan makanan atau minuman? Iklan makanan atau minuman adalah iklan yang berisi tentang hal-hal yang terkait dengan makanan atau minuman. Contohnya, iklan makanan atau minuman ringan, restoran, dan lain-lain. Yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan iklan pariwisata? Iklan pariwisata adalah iklan yang berisi tentang hal-hal terkait dengan pariwisata. Contohnya, iklan objek wisata, hotel, proyek wisata, dan lain-lain. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Silakan subscribe di sini.